Ketua Umum MUI, yang juga Rois Aam PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, mengalami kecelakaan di Tol Semarang Ruas Suruh Salatiga, pada Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021. Berdasarkan informasi yang diterima tribunjateng.com, saat ini Kiai Haji Miftahul Akhyar berada di RSUD Salatiga, guna menjalani perawatan. Terkait penyebab pasti kecelakaan, sampai sekarang masih dilakukan penanganan Satlantas Polres Semarang. Humas RSUD Kota Salatiga, Endah mengatakan, kondisi korban dalam keadaan baik dan hanya mengalami luka ringan. Terpisah, Kanit Laka Satlantas Polres Semarang, Ibda Setio Wibowo, saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan atas kejadian kecelakaan yang melibatkan tokoh NU tersebut.